Sino Tomodachi. Balik lagi di Cerita Manhua. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antar Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas Cerita Manhua. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Master Buddha setuju untuk membantu Sukiwe. Dua hari kemudian di sebuah penginapan, Hongyan bertanya, "Pria kecil, burger yang kau sebutkan itu apa benar-benar kuat?" Sukiwe menjawab, "Itu benar-benar memiliki efek meningkatkan kultivasi bagi orang biasa. Tapi aku nggak tahu apakah itu akan berguna bagi Tapuncak Mayana." "Kau ini ya, jika Master Buddha mengetahuinya, aku khawatir dia pasti akan memakimu." Sukiwe berkata lagi, "Gadis kecil, kau sudah memurnikan rumput sianin selama 2 hari. Bagaimana perkembangannya?" "Sebentar lagi kok." Tidak beberapa lama kemudian, aura yang kuat terpancar dari Hongyan. Seketika itu juga, Hongyan hilang dari pandangan Sukiwe. Sukiwe agak bingung, kemana perginya Hongyan? Ternyata Hongyan berada di sebelahnya. Dia berkata, "Aku sudah memurnikan rumput sianin. Bahkan seorang tapi mortal tidak akan bisa melacak auraku." "Hebat gadis kecil. Dengan begini, Sen pasti gak akan tahu keberadaanmu." Hongyan menjawab, "Iya pria kecil, besok pagi mari kita berangkat dengan Master Buddha ke tempat Saints. Karena ini malam hari, otak Masum Sukiwe mulai aktif." "Gadis kecil, ini malam yang panjang. Kenapa kita nggak tidur bersama aja?" Tapi lagi-lagi, Hongyan menolak itu. "Pria kecil, kau tidur duluan aja. Aku mau kultivasi dulu." Lagi-lagi rencana Masum Sukiwe gagal total. Berpindah ke tempat Master Buddha. Anaknya Master Buddha sedang lahap memakan hot strip. Master Buddha yang melihat ini benar-benar sangat tergiur. Dalam hatinya, enggak. Apa yang aku pikirkan? Bagaimana mungkin aku makan makanan untuk putriku? Ini adalah makanan penyelamat hidup putriku. Lalu tuh bocah berkata, "Ayah, ini untukmu." Enggak, kau aja yang makan. Anak itu menambahkan, "Bukankah kau ingin mencobanya? Udah makan aja, ini enak loh." Lalu dengan senang hati, Master Buddha mengambil hot strip itu. "Yaudah, kalau gitu ayah makan ya." Hanya dengan satu gigitan, cahaya terang memancar dari tubuh Master Buddha. Nih bocah panik. "Ayah, kau kenapa?" Gak apa-apa. "Ayah baik-baik aja. Kau pergilah ke dalam." Si bocah itu pun pergi meninggalkan Master Buddha. Dalam hati Master Buddha, ini mengerikan. Aku sudah berada di tahap puncak Mayana. Dan kekuatan spiritualku naik 50%. Sudah bertahun-tahun aku terus berlatih. Dan hanya mendapatkan sedikit peningkatan. Ini benar-benar efek yang luar biasa. Aku benar-benar harus mendapatkan burger dari teman kecil itu. Segera Master Buddha pergi ke penginapan Sukiwe. Sukiwe yang masih dalam kondisi ngantuk menjawab, "Master Buddha, ada apa?" Dengan wajah semangatnya dia berkata, "Bukankah kita akan pergi hari ini? Ayo kita cepat pergi." "Aduh, Master Buddha, ini baru jam 3 pagi. Bukankah ini terlalu awal?" Akhirnya mereka pergi ke istana kerajaan Tongtian. Di bawah pimpinan Master Buddha, mereka bertiga berangkat dalam kegelapan agar terhindar dari pandangan Sins. Setelah menggunakan array teleportasi milik Master Buddha, mereka tiba di kerajaan Tongtian hanya dalam 2 hari. Hongyan berkata, setelah memasuki ruang lingkup kerajaan Tongtian, jumlah dari garis pandang Sains melonjak dan mereka bertiga menggunakan rumput sianin untuk menutupi aura mereka. Mereka pun tiba di istana Tongtian. Sukiwe tampak kagum. Wow, istananya keren banget. Dan ternyata itu adalah kota terapung. Untuk membuat seluruh istana terapung, memangnya seberapa kuat kekuatan spiritualnya? Master Buddha menjelaskan, teman kecil, kau salah. Kota ini tidak ditopang oleh Sains. Kota ini adalah senjata immortal. Namanya Istana Giok Putih.
Itu adalah senjata immortal yang melayang di langit secara otomatis, Hongyan berkata. Sens frustasi saat melakukan perjalanan untuk mencapai immortal saat itu. Saat dia kembali, dia cukup beruntung untuk mendapatkan alat immortal ini. Sukiwe merespon, apa? Itu ditemukan begitu aja? Hoki banget nih orang. Tiba-tiba sistem ikutan ngomong. Dia mengatakan, bukankah kau juga mendapatkan alat immortal tanpa sengaja? Karena diledek, Sukiwe jadi kesal. Sistem sialan, kok bisa diem aja gak sih? Lalu Master Buddha berkata, kita akan mengikuti rencana yang sudah kita persiapkan. Aku akan pergi memancing sense itu, dan kalian berdua pergi menyelinap ke dalam istana Giok Putih. Tapi orang tua itu pasti akan merasa curiga. Jadi, aku hanya bisa menahannya untuk waktu yang tidak lama. Kalian harus cepat-cepat ya, Hongyan menambahkan. Oke, setelah kita berhasil, kita akan berkumpul kembali ke 10.000 gerbang Buddha. Mereka bertiga akhirnya memulai rencana mereka. Mereka sudah bersiap di posisinya masing-masing. Dan Master Buddha mulai memainkan perannya. Patuaji, keluar kau! Cepat berikan aku penjelasan. Kapan 10.000 gerbang Buddha ini memprovokasimu? Patuaji, cepat keluar! Master Buddha berteriak-teriak di depan istana sambil mengeluarkan auranya. Dari dalam istana, Sense pun mengeluarkan auranya. Aura itu beradu dan kedua aura itu hancur begitu saja. Sense keluar dari istananya. Hei Buddha gendut, apa maksudnya ini? Dalam hati Master Buddha, setelah bertahun-tahun, aku masih saja tertekan olehnya. Sense itu melanjutkan perkataannya. Buddha gendut, apa kau ingin berperang denganku? Master Buddha membalas. Kau bertanya apa maksudku? Aku juga ingin bertanya apa maksudmu? Putrimu dan seorang pemuda menerobos ke 10.000 gerbang Buddhaku. Mereka membuat kekacauan dan mencuri rumput Sianyin. Omong kosong, putriku sedang melakukan pelatihan tertutup di istana Giok Putih. Dia tidak pernah pergi kemanapun. Sekarang kau malah memfitnah dia mencuri rumputmu. Dalam hati Sins, ternyata dia menggunakan rumput Sianyin. Pantas aja, aku gak bisa melacak auranya. Master Buddha berkata lagi. Kau masih gak berani mengakuinya? Buddha ini penyayang, tapi kau membuatku kesal hari ini. Master Buddha mempersiapkan skillnya. Buddha gendut, kau berani melawanku? Segera Master Buddha menyerang Sense. Sense pun tidak tinggal diam. Berani-beraninya kau menjadi liar di depan istana kami. Ternyata kau udah bosan hidup ya. Serangan kedua orang itu saling beradu dan menyebabkan ledakan yang besar. Hongyan dan Sukiwe merasakan tekanan yang cukup kuat. Sukiwe berkata, astaga, pertarungan puncak Mahayana benar-benar mengerikan. Berpindah ke sisi Master Buddha. Aih, kau memang masih sangat kuat ya. Kalau begitu aku akan mundur. Sense tampak marah. Buddha gendut, kau telah menyinggungku. Dan sekarang kau ingin lari. Master Buddha yang melarikan diri langsung dikejar oleh Sense. Suki yang melihat itu berkata, hah, ternyata semudah itu untuk membodohinya. Hongyan menjelaskan, mungkin aja ada suatu masalah yang tidak kita ketahui di antara para puncak Mahayana itu. Sukiwe berkata lagi, yaudah, gak usah dipedulikan. Ayo kita gunakan kesempatan ini untuk menyelinap ke dalam istana Giok Putih. Gadis kecil, ini terlalu besar. Apa kau tahu di mana pohon pencerahan itu? Hongyan berkata, aku gak tahu, tapi aku bisa merasakannya. Itu ada di dalam istana Giok Putih. Yaudah kalau begitu, biar aku aja yang cari. Sukiwe memanggil sistem untuk mencari pohon pencerahan. Tapi sistem memberitahukan bahwa pencariannya gagal karena versi sistem tidak bisa memindai bagian dalam istana Giok Putih. Sistem juga memberitahukan bahwa alat immortal ini dalam keadaan tidak mengenali tuannya dan menanyakan kepada Sukiwe apakah Sukiwe ingin menyimpan alat immortal ini ke dalam pavilion penyimpanan immortal. Sistem juga menjelaskan beberapa senjata immortal sangat kuat. Bahkan tahap puncak Mahayana tidak bisa diakui sebagai tuannya. Sukiwe bertanya, memang berapa harganya? Sistem menjawab, 150.000. Apa? 150.000? Meskipun harganya mahal, tapi ini sama sekali tidak merugikan karena aku bisa mendapatkan senjata immortal. Sukiwe langsung meminta sistem untuk menyimpan senjata immortal ini. Sistem memberitahukan, waktu penyimpanan lumayan lama dan diharapkan agar Sukiwe diam di tempat dan tidak bergerak. Hongyan agak bingung. Dia bertanya, pria kecil, apa yang kau lakukan? Gadis kecil, ternyata istana Giok Putih ini adalah alat immortal yang tidak mengenali tuannya. Dan aku memiliki teknik rahasia untuk langsung menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Selama proses penyimpanan, istana Giok Putih lama-lama menyusut. Sukiwe berkata lagi, gadis kecil, dulu dia sudah menindasmu kan? Dan sekarang, aku meminta pembayarannya. Istana ini anggap aja sebagai pembayaran untuk bunganya. Hongyan tersipu malu. Orang-orang yang berada di dalam istana melihat keberadaan dua orang itu. Dan mereka bersiap untuk bergerak. Siapa yang berani menyinggung istana ini? Cepat tangkap mereka! Hongyan langsung maju ke depan. Pria kecil, aku akan menghadapi para penjaga dari istana Giok Putih. Kau teruskan saja prosesnya. Oke, gadis kecil. Aku serahkan mereka kepadamu. Saat Hongyan tiba di depan mereka,
Mereka tampak agak kaget dan langsung memberikan hormat. "Salam yang mulia," Hongen berkata. "Kalian sudah tidak diperlukan di sini. Sekarang kalian bisa kembali. Tapi yang mulia, tolong maafkan bawahan ini. Orang yang bersama dengan Anda sedang menghancurkan Istana Giok Putih." Jadi, Hongen memasang wajah marahnya. "Aku udah bilang kan, kalian semua pergi sekarang. Ini... Yang mulia, tolong jangan hancurkan Istana Giok Putih ini. Bawahan ini diperintahkan untuk melindungi Istana Giok Putih sampai mati. Bahkan yang mulia, tidak diizinkan untuk menghancurkannya. Bahkan jika harus mati, bawahan ini akan menghentikan Anda." Hongyan dengan tegas berkata, "Oke, kalau kalian mau begitu, sekarang kalian matilah." Lalu para penjaga ini meledak, darah dan tubuhnya tersebar kemana-mana. Sukiwe cukup kaget, semua penjaga berada di puncak Crossing Calamity. Mereka semua terbunuh dalam sekejap. "Garis kecil, teknik apa itu?" Hongyan menjelaskan. "Para abdi dalam yang memasuki istana akan ditanamkan jimat di tubuhnya untuk memastikan kesetiaan mereka. Siapapun yang berani memberontak bisa dilenyapkan sepenuhnya dengan satu mantra. Mantra ini adalah segel dari kaisar. Sebagai penguasa di kehidupanku sebelumnya, aku telah mempelajari mantra ini. Karena Istana Giok Putih semakin mengecil, orang-orang yang berada di dalam berjatuhan keluar. Lalu prosesnya selesai. Setelah ukurannya sudah sangat mengecil, kini Istana Giok Putih sudah bisa langsung disimpan." Sukiwe langsung bergegas menyimpan Istana Giok Putih. Lalu mereka berpegangan tangan pergi meninggalkan tempat itu. Para pelayan dan orang-orang yang dikeluarkan dari istana tampak syok. "Apa? Istana sucinya menghilang. Kita harus pergi kemana? Tampaknya kita harus cepat lari, karena Tuan pasti akan membunuh kita saat dia kembali. Lihat, lihat, ada sesuatu yang jatuh dari langit." Benda yang jatuh itu adalah benang jahit dan jarum. "Apa? Jarum dan benang? Kenapa cuma ini yang tertinggal?" Lalu terdengar teriakan dari Sukiwe. "Kami fraksi ledakan surgawi berbicara dengan prinsip dan menghormati moralitas. Nggak peduli seberapa dalam kebencian kami tidak akan pernah mengambil jarum dan benang. Jadi, aku akan mengembalikan jarum dan benang kepada kalian." Dengan menyisakan jarum dan benang, ini menunjukkan penghinaan yang besar bagi Sense. Pada saat yang sama, ribuan mil jauhnya dari Istana Giok Putih, tampak Master Buddha tertekan oleh Sense. "Buddha gendut, jika kau terus melawan, jangan salahkan aku karena menggunakan senjata immortal untuk melawanmu." Master Buddha membalas, "Kau mencoba menakutiku? Jangan pikir kau doang yang punya senjata immortal. Putrimu sudah mencuri rumput siainku. Jika kau tidak memberikan penjelasan, aku tidak akan pernah menyerah." Sis menjawab, "Cih, bukankah itu cuma rumput siainin? Kau tunggu saja di sini. Aku akan kembali ke istana dan mengganti rumput siaininmu." Di saat dia kembali, dia tampak syok. "Di mana istanaku?" Dia melihat para penjaga terkuatnya telah mati. Dia gak tahu siapa yang telah melakukan ini. Dan pelayan-pelayannya berdiri di padang rumput yang luas. Yang tersisa hanyalah jarum dan benang. Dalam hati Sense, "Pohon pencerahanku? Mungkinkah dia yang mencuri istanaku?" Segera Sense kembali ke Master Buddha. "Buddha gendut, apa kau mempermainkanku? Istana Giok Putihku dicuri, dan kebetulan kau memancingku pergi. Kau pasti bersekongkol dengannya kan?" Segera Master Buddha mengeluarkan akting terhebatnya. "Bersekongkol apanya? Kau mencoba untuk memfitnahku? Di sini, putrimu lah yang menerobos ke dalam 10.000 gerbang Budaku, dan dia mencuri rumput sianyinku. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Karena dia adalah putrimu, aku tidak akan memperbesar masalahnya. Tapi sekarang, kau benar-benar memfitnahku melakukan konspirasi. Aku gak peduli lagi dengan masalah istanamu. Aku beri kau waktu 3 hari untuk mengembalikan rumput sianyinku. Jika tidak, 10.000 gerbang Buddha akan melawanmu." Setelahnya, Master Buddha pergi meninggalkan Sense itu. Berpindah ke 10.000 gerbang Buddha. Tiga orang ini telah berkumpul. Sukiwe memulai pembicaraan. "Kau benar-benar hebat, Master Buddha. Kau berhasil membohongi dia." Dengan sombongnya Master Buddha berkata, "Hahaha, mungkin karena kemampuan aktingku terlalu hebat. Dia jadi percaya kalau aku dan kalian tidak bersekongkol. Sekarang dia tidak memiliki bukti apapun. Jadi dia gak akan bisa untuk menentangku. Kalian seharusnya melihat ekspresinya saat itu. Wajahnya itu campur aduk antara kemarahan, ketidakberdayaan, dan keraguan. Kalau kalian melihatnya, kalian pasti akan tertawa terbahak-bahak." Sukiwe berkata, "Master Buddha, ternyata kau memiliki potensi ya untuk bergabung dengan fraksi ledakan surgawiku." Master Buddha melanjutkan, "Ngomong-ngomong, Istana Giok Putih itu besar dan dipenuhi penjaga. Apa kalian telah menemukan pohon pencerahannya?" Sukiwe langsung berbisik, "Master Buddha, sejujurnya kami mencuri seluruh Istana Giok Putih." "Apa? Kalian mencuri seluruh Istana Giok Putih? Patu Aji itu menganggap istananya lebih daripada nyawanya. Bagaimana cara kalian melakukannya? Mungkinkah..." Chiang Hongyan menjelaskan, "Kau benar, Master Buddha. Istana Giok Putih tidak mengakui tuannya. Jadi Erwe Hong memiliki teknik untuk menyimpan alat immortal, sehingga dia bisa langsung membawa Istana Giok Putih itu." Sukiye menambahkan, "Hehehe, siapa yang mengira bahwa Sense dari kerajaan Tong Tien akan menempatkan semua miliknya
di alat immortal yang tidak mengakui tuannya. Ini benar-benar gak terduga. Di benua Swan Chen, tidak ada yang berani mengambil keuntungan dari Patu Haji itu. Aku gak bisa bayangin, itu semua telah berada di tanganmu sekarang. Hah, ini benar-benar kabar yang membahagiakan. Teman kecil, jika kau tidak keberatan, bisakah kau tunjukkan padaku pohon pencerahan itu? Sukui menjawab, pohon pencerahan masih ada di dalam istana. Tapi aku takut akan menghancurkan menara jika mengeluarkannya di sini. Oh iya, benar juga katamu. Teman kecil, meskipun kalian udah mengambil alat immortal dari Patu Haji, ada satu hal yang ingin aku ingatkan pada kalian. Istana Giok Putih adalah sesuatu yang menurut Patu Haji lebih penting daripada nyawanya. Dia pasti akan melakukan apapun untuk mencari keberadaan kalian di benua Swan Chen. Dengan kekuatan kalian, jika dia menemukan kalian, kalian pasti akan berakhir dengan kematian. Hong Yan berkata, Master Buddha, mari kita tidak saling berbohong. Sebenarnya, kami datang dari empat benua. Dengan bantuan peti mati perunggu, kami merobek ruang untuk menerobos belenggu dan datang ke benua Swan Chen. Jika kami kembali ke empat benua, Sense tidak akan bisa menangkap kami. Oh, jadi begitu. Peti mati perunggu ya? Terlihat Master Buddha mengetahui rahasia dari peti mati perunggu. Sehingga Sukui mencoba untuk bertanya, Master Buddha, apa kau tahu asal dari peti mati perunggu ini? Master Buddha itu menjelaskan, saat itu, aku dan Patu Haji pergi ke Dangxian Road. Selain Istana Giok Putih, di sana ada juga peti mati perunggu. Setelah Patu Haji membawa peti mati perunggu kembali ke Kerajaan Tongtian, Kaisar dan Pangeran mati secara tragis. Dan hanya tersisa Patu Haji yang bertahan. Karena ini, dia menjadi Kaisar. Dan di dalam peti mati perunggu itu, ada seorang wanita yang tertidur. Dan wanita ini adalah ibumu Hong Yan. Hong Yan tampak kaget. Apa? Ibuku memiliki latar belakang seperti itu. Tapi kenapa dia meninggalkanku setelah melahirkanku? Master Buddha tertawa. Meninggal? Patu Haji itu berbohong kepadamu kalau dia itu sudah meninggal. Dia itu nggak meninggal. Setelah melahirkanmu, dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke Dangxian Road. Aku yakin Patu Haji itu sangat malu karena istrinya melarikan diri. Jadi, dia memberitahumu kalau ibumu sudah meninggal. Apa? Jadi ibuku masih ada di Dangxian Road? Sukiyo berkata, gadis kecil, sekarang kau bisa mencarinya. Dan aku akan pergi bersamamu. Hong Yan berkata, nggak perlu. Kehidupan masa laluku tidak ada hubungannya denganku. Ses bukanlah ayahku. Dan wanita ini juga bukan ibuku. Dia memilih pergi ke Dangxian Road dan meninggalkan segalanya. Untuk apa aku mencarinya? Sukiyo berkata lagi, oke, kalau begitu, kita akan kembali ke empat benua. Aku akan menemanimu kemanapun kau mau pergi. Di saat mereka berdua bermesraan, Master Buddha menghentikan mereka. Hehe, kalian, berhentilah kalian menunjukkan kasih sayang kalian di sini. Aku khawatir kalian tidak punya pilihan selain pergi ke Dangxian Road. Apa? Memangnya kenapa, Master Buddha? Lalu Master Buddha mengajak mereka keluar. Kalian lihat, lihat baik-baik langit yang ada di luar. Cahaya itu menyelimuti seluruh formasi langit Swan Chen. Pembukaan dan penutupan formasi ada di tangan Patu Haji. Setelah formasi langit dibuka, seluruh celah ruang di Swan Chen akan disegel untuk mencegah gangguan dari luar Swan Chen. Pada saat yang sama, itu juga bisa mencegah pengkhianat melarikan diri dari Swan Chen. Kalian itu bisa menggunakan peti mati perunggu untuk datang ke Swan Chen saat formasi langitnya itu nggak terbuka. Atau mungkin Patu Haji sengaja membuka formasi itu. Lebih baik kalian mendengarkanku. Pertama-tama, kalian pergilah ke Dangxian Road untuk menghindari pantauan sementara. Saat aku berhasil menerobos, aku bisa melindungi kalian dengan baik. Sukiyo memahami maksud perkataan dari Master Buddha. Master Buddha, bukankah kau secara tidak langsung mengingatkanku untuk memberimu hamburger? Yaudah, ambil ini. Aku itu tidak pernah mengingkari janji. Sukiyo langsung melempar burger itu ke arah Master Buddha. Aduh, teman kecil, jangan dilempar-lempar. Barang ini benar-benar berharga. Setelah burger itu berada di tangannya, Patu Haji tidak sabar untuk langsung membukanya. Jadi inilah burger dari Fraksil Daka Surgawi. Ini benar-benar sangat wangi. Aku udah gak sabar untuk memakannya. Teman kecil, kali ini Dangxian Road terbuka beberapa bulan yang lalu. Kalian hanya bisa masuk saat berada di tahap Crossing Calamity atau di bawahnya. Jadi aku akan mengantar kalian berdua ke Dangxian Road. Sukiyo bertanya kepada Hong Yan, garis kecil, apa kita akan pergi ke Dangxian Road? Hong Yan menjawab, tampaknya sih seperti itu, karena kita tidak punya pilihan lain lagi. Sukiyo menjawab, oke, kita akan pergi ke Dangxian Road. Mungkin kau akan menemukan keberuntungan dan menjadi immortal. Setelah keluar, kita akan menghajar sensi itu. Dangxian Road itu adalah kemunculan yang aneh di benua Swan Chen. Terbuka secara acak di suatu tempat dan tertutup juga secara acak. Hanya tahap Crossing Calamity atau di bawahnya yang bisa masuk. Dikatakan, jika kalian mencapai akhir dari Dangxian Road, kalian akan menemukan kunci untuk menjadi immortal. Di bawah perlindungan Master Buddha, mereka berdua sampai di Dangxian Road lantai pertama dengan aman.
Apa yang mereka lihat adalah hutan yang tak berujung. Dan apa yang menyambut mereka adalah Ergozi yang sedang dikejar-kejar oleh orang-orang. Cepat kepung dia! Jangan biarkan dia lari! Sialan, berani-beraninya kau kencing di kepalaku! Kita harus menangkapnya! Dan kita akan membuat daging anjing panggang! Ergozi berlari sambil meledeki mereka. Hahaha, minum tuh air kencing dewa ini! Hahaha! Berkat kelicikan dari Ergozi, dia berhasil bersembunyi dari kejaran orang-orang itu. Sial! Kemana perginya anjing itu? Larinya benar-benar cepat sekali. Orang-orang itu bertanya kepada Sukiwe dan Hongyan. Teman yang ada di sana, apa kalian melihat seekor anjing yang lewat? Oh, maksud kalian anjing bodoh yang kurang ajar dan mengaku-ngaku dirinya serigala? Iya, itu benar. Apa kau melihatnya? Kami berdua sedang beristirahat di bawah pohon. Tapi anjing itu malah mengencingi kepala kami. Air kencing itu bau banget dan benar-benar sulit untuk dihilangkan. Sukiwe berkata, hah, tampaknya benar dugaanku. Itu pasti adalah Ergozi sialan itu. Orang itu berkata, teman kultivator, apa kalian tahu di mana dia? Tenang aja, aku pasti akan berterima kasih kepada kalian. Lalu Sukiwe mengeluarkan sebuah tape. Dia pun bernyanyi. This is cerita manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan. Para editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih. Para pengejar Ergozi mulai berjoget. Sukiwe berkata, garis kecil, gimana freestyleku? Musik masih terus mengalun. Dan Ergozi merasa terpanggil. Ritme emosional seperti ini benar-benar menghantam hatiku. Aku juga harus menunjukkan freestyleku. Ergozi keluar dari persembunyiannya dan langsung menunjukkan freestylenya. Orang-orang itu melihat Ergozi. Eh lihat, itu anjingnya! Dia keluar! Tangkap dia! Ergozi tampak panik. Ah sial, kenapa aku tiba-tiba ada di sini? Tolong aku! Sukiwe berkata, kau ingin aku membantumu? Bukankah kau punya freestyle? Segera Ergozi bernyanyi freestyle lagi. Yo, Sukiwe, kau sangat tampan dan seorang yang bisa merugikan dewa. Bagaimana kau tahan melihat pertunjukan di sana? Kemari dan bantu aku membunuh pria ini. Hal semacam ini pasti sepele bagimu. Sukiwe bertanya kepada Hongyan. Gadis kecil, bagaimana menurutmu tentang freestyle-nya? Aku sih nggak begitu ngerti. Nggak apa-apa, katakan aja bagaimana perasaanmu. Aku pikir sih itu oke. Sukiwe membantah. Tapi menurutku, itu masih jelek. Ergozi yang mendengar ini semakin kesal. Sukiwe, kok nggak adil banget sih? Ayolah, aku akan mati nih. Sukiwe tampan, cepat tolong aku. Segera Sukiwe menolong Ergozi. Dia menahan serangan pedang dari orang itu. Teman kultivator, apa yang kau lakukan? Sorry teman, anjing ini ada peliharaanku yang hilang. Jadi aku gak bisa menyerahkannya kepadamu. Oh, jadi kau tuannya? Kalau begitu, aku juga akan memotongmu. Lalu Sukiwe langsung memukul mereka. Tapi pukulan itu disengaja tidak mengenai mereka. Hanya dengan empasan angin pukulan itu, pakaian mereka tercabik-cabik. Ah, untung aja kita hanya mengenai angin dari pukulannya. Jika kita kena pukulannya, aku yakin tubuh kita pasti akan hancur. Sukiwe berkata, jika kalian gak pergi, pukulan selanjutnya aku pastikan mengenai wajah kalian. Mereka pun langsung kabur meninggalkan Sukiwe. Sukiwe langsung bergerak ke arah Ergozi. Eh, dasar anjing sialan, bukankah aku menyuruhmu untuk tinggal di Nanjao? Kenapa kau ada di sini? Kalau kau bertanya tentang itu, ini lumayan menyedihkan. Beberapa bulan yang lalu, aku sangat bosan di Nanjao. Jadi aku pergi ke daratan timur untuk bersantai. Tanpa diduga, aku menemui celah ruang dan waktu di dekat lembah makam abadi. Ini sangat berbahaya dan orang biasa pasti akan hancur seketika. Berkat tubuhku yang kuat, aku akhirnya tersedot ke dalam celah itu dan melayang-layang di kehampaan. Saat aku sadar, aku telah berada di Dengxian Road ini. Setelah datang ke sini, aku gak bisa menemukan makanan dimanapun. Aku telah meminta beberapa makanan kepada orang-orang yang ada di sini, tapi malah dihajar. Saat aku ingin buang air kecil, aku tidak ingin buang air kecil dan buang air besar sembarangan. Jadi, aku naik ke atas pohon dan buang air kecil di situ. Tapi aku malah dikejar sama mereka. Gak gitu konsepnya, Bambang. Itu sama aja kencing sembarangan. Hongyan bertanya, Ergozi, kau kan sudah berada di Dengxian Road selama berapa bulan? Apa kau masih belum menemukan jalan ke atas? Hah? Ke atas? Untuk apa? Lebih baik aku cari makanan. Udah gadis kecil, lupakan aja dia. Dia itu emang sampah, gak ada gunanya. Ayo kita pergi. Ergozi pun dilempar begitu saja oleh Sukiwe. Aduh, Sukiwe, jangan tinggalkan aku. Nanti aku mati kelaparan ini. Mereka pun pergi dari situ. Tibalah mereka di sebuah danau. Gadis kecil,
bagaimana bisa ada danau yang sangat wangi seperti ini? Hongyan menjelaskan, pria kecil, sepertinya air danau ini adalah sumsum roh dan jiwa ilahi. Ada banyak di sini, sehingga itu semua membentuk danau. Sistem juga memberitahukan bahwa danau ini adalah sumsum roh dan jiwa ilahi. Jika digunakan, kecepatan kultivasi kekuatan spiritual dan peningkatan tao akan meningkat 30%. Dan bisa juga digunakan untuk alkimia. Wow, hebat juga ternyata. Tampaknya ini adalah waktunya untuk aku meningkatkan diri, Hongyan berkata. Pria kecil, sumsum roh dan jiwa ini bisa meningkatkan kecepatan kultivasi. Apa kau ingin tinggal di sini dan berlatih? Sukiyo menjawab, tinggal? Tentu aja enggak. Enggak baik jika benda bagus ini dilihat banyak orang. Mari kita bawa aja semuanya pulang dan berlatih keras saat di rumah. Hongyan tampak kebingungan. Pria kecil, apa yang kau lakukan? Aku hanya memadatkan sumsum roh dan jiwa ini menjadi sebuah bola, sehingga mudah untuk dibawa. Setelah semua itu dikompres sama Sukiwe, Sukiwe menaruhnya ke dalam sebuah wadah. Lihat ini, sekarang kita udah bisa membawanya, meskipun kita tidak menggunakannya. Bukankah ini lebih praktis? Hongyan menjawab, hah, dasar kau ini pria kecil. Tunggu, lihat, sepertinya ada sesuatu di dasar danau yang sudah mengering itu. Oh, itu sepotong sumsum roh yang sudah mengkristal. Ini adalah esensi dari sekumpulan sumsum roh yang tidak terhitung jumlahnya. Sukiyo merespon. Oh bagus kalau begitu. Segera Sukiyo mengambil esensi itu. Perjalanan kali ini benar-benar menguntungkan. Kita baru aja sampai di sini, tapi kita sudah banyak memanen manfaat. Garis kecil, saat kita menemukan tempat yang aman, kita akan menggunakan sumsum roh ini untuk berkultivasi. Tiba-tiba terdengar suara ledakan, dan Ergozi tampak senang mendengar ledakan ini. Hahaha, perangkap dewa ini benar-benar berhasil. Sukiyo bertanya, anjing sialan, apa lagi yang kau lakukan? Ergozi menjawab, hehehehe, aku menemukan sebuah goa sebulan yang lalu, dan di ujungnya terdapat sebuah penghalang. Aku yakin pasti ada harta karun di dalamnya. Jika aku menempatkan sebuah catatan tentang penghalang itu, pasti banyak kultivator yang tertarik untuk menyerangnya. Memangnya apa yang kau tulis? Aku hanya menulis, seluruh keluarga kami menolak orang luar yang datang ke tempat yang megah ini. Sukiyo berkata, memang ya kau anjing sialan. Sukiyo, nggak usah sok suci deh. Hongyan menambahkan, ledakan itu terlalu besar. Itu bukan hanya menghancurkan penghalangnya. Aku yakin guanya juga ikut runtuh. Ergozi berkata, guanya ada di depan sungai ini. Ayo ikuti aku. Sebelum mereka sampai di gua itu, Ergozi melihat danau yang berubah warna menjadi merah. Ergozi coba untuk mengeceknya. Ah, ini darah. Ini adalah darah yang tersegel di dalam gua. Aku yakin di sana pasti terjadi pembunuhan. Hongyan berkata, pria kecil, aku merasakan firasat buruk ini. Tidak berapa lama kemudian, beberapa kultivator lari ke arah mereka sambil berteriak-teriak, tolong, tolong. Sukiyo melihat itu semua. Apa? Tampaknya nyamuk itu sedang mengejar mereka. Gadis kecil, kau mundurlah. Satu orang ada yang tersandung. Dengan segera, nyamuk itu menyerang orang ini. Tubuh orang itu pun langsung mengering. Sukiyo tampak kaget. Apa-apaan ini? Kultivator tahap crossing calamity, semua darahnya tersedot dalam sekejap. Nyamuk ini benar-benar menakutkan. Hongyan menjelaskan, itu adalah nyamuk iblis. Ini adalah monster zaman kuno. Katanya, itu disegel oleh seorang immortal ribuan tahun yang lalu. Ini udah pasti gara-gara Ergozi menarik para kultivator Deng Xianrod untuk menghancurkan penghalang itu. Hasilnya, nyamuk-nyamuk ini pada lepas. Ergozi mencoba untuk membantah. Kenapa kau menyalahkanku? Aku kan cuma menempelkan sebuah catatan. Suki berkata, udah kalian jangan banyak ngomong. Kita semua akan disedot jika kita cuma bicara aja. Segera Sukiyo langsung memukul kumpulan nyamuk itu. Dua orang yang tadi dikejar berkata kepada Sukiyo, hei kalian, cepat larilah. Gak ada gunanya untuk menyerang nyamuk itu. Setelah terhisap hingga bersih oleh nyamuk itu, mayatnya akan menjadi sarang nyamuk baru. Jika kalian melawannya, itu hanya akan membiarkan lebih banyak nyamuk lagi. Semua kultivator yang ada di gua sudah mati. Jadi kalian cepat larilah. Mereka semua terpojok oleh nyamuk-nyamuk ini. Tapi tiba-tiba mereka berhenti. Dan Sukiyo mencium bau darah. Lalu para nyamuk-nyamuk itu pergi meninggalkan mereka mengikuti bau darah ini. Dua orang yang dikejar tadi berterima kasih atas bantuan Sukiyo. Terima kasih atas bantuanmu, teman. Tapi kami masih punya urusan yang mendesak. Kami pergi dulu ya. Sukiyo menahan dia. Hei, tunggu sebentar. Cuman kalian berdua yang berhasil lari dari gua itu. Pasti ada hal baik di tangan kalian, kan? Cepatlah, keluarkan yang ada di dalam sakumu. Dengan perampokan yang dilakukan oleh Sukiyo, video ini pun berakhir. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Aku yakin kalian penasaran kan untuk lanjutannya? Makanya subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya.
Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar channel ini makin banyak dikenal oleh orang-orang, sehingga kami menjadi semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara!